live on tour Lexi Concert. Let's go Isyana, presented by Red Rose Entertainment, Isyana Saraswati finally setelah pandemi 2,5 tahun akhirnya Isyana akan memberikan live concert lagu-lagunya. Let's go. Oke, sekarang gue mau beli satu official merchandise dari Isyana Saraswati. Let's go. Gua secara ini gua lebih suka yang hitam sih, yang hitam. Enggak, yang ini. Yang ini. Oke, guys, sekarang waktunya kita ganti baju. Tapi enggak boleh di tempat umum. Di toilet, let's go. Oke, sekarang baru saja membeli official merchandise Isyana. Langsung aja kita mau foto booth. Tapi karena kita orang Indonesia yang baik dan benar, kita ngantri. Yuk, ngantri. I bought the shirt. I got two. I got a special Jakarta one and this one. Terima kasih ya supportnya. Yeah, terima kasih banyak. Isyana, I would just say congratulations. Thank you. Congratulations. The first time when I heard Lexicon in the album, I knew I had to hear this live. Harus dengerin live. Dan gue ekspektasi gue tinggi nih untuk live. Parah lu. Jadi apa? Gini. Apalagi kemarin lu baru nulis My Mystery official lyric videonya, dan gue sebagai mantan YouTuber, gue baca deskripsinya. Dan gue tahu official lyric music videonya itu artificial intelligence. Baca ya. Dude, I like this guy. Good. I do my research. Former YouTuber. Gue pake YouTuber, gue tahu gue harus baca deskripsi. Yeah, yeah. Nah, jadi karena gue tahu itu artificial intelligence, pasti offline-nya juga ada yang spesial. Iya nggak? Offline-nya, iya. Ada yang spesial sih. Tapi gue nggak boleh tahu sekarang. Iya, enggak. Cuman memang nanti benar kata Anovi ya. Jadi di Lexicon ini, dari album pertama kali aku bayangin, aku ngerasa memang harus ditonton secara live. Setuju. Itu yang bisa akhirnya menyampaikan pesan dan rasa si album ini. Dan akhirnya bisa kesampaian dan terrealisasikan setelah 2 tahun. Menanti 2 tahun ke pos gara-gara pandemi. Jadi ya ini udah rasanya, tau gak sih, udah kayak belum sebentar lagi mau meledak jor. Itu dia. Terima kasih banyak. Isyana, that's it. Thank you. Thank you. Singkat, padat, jelas. Banget. Good luck. Baru saja kita selesai interview dengan singkat, padat, dan jelas kepada Isyana Saraswati. Kenapa singkat, padat, jelas? Karena gue gak mau mengganggu dia. Gue tahu dia pasti lagi, you know, mempersiapkan diri untuk Lexi konsep ini. Sukses terus. Gue sekarang, saya pribadi mau nonton bareng tunangan gue. Jangan ganggu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di konsernya. Let's go.